semoga semuanya baik-baik saja ya. Siang ini saya kedatangan keponakan dan minta dibuatkan pisang goreng. Lalu saya mikir, pisang goreng seperti apa yang mau saya buatkan buat keponakan saya? Nah, saya punya ide akan membuat pisang goreng crispy. Di sini ada beberapa bahan-bahan untuk buat pisang gorengnya. Yaitu yang pertama pisang goreng, saya pakai 2 biji saja ya. Ini tepung terigunya kira-kira 6 sendok. Dan ini pelengkapnya ada garam secukupnya, terus gula pasir, dan sedikit vanili bubuk agar tercium bau pisang goreng itu harum. Yang pertama kita potong pisangnya. Kenapa saya potong? Itu karena saya memakai pisang tanduk. Kan kalau pisang tanduk itu kan agak panjang ya. Terus dikupas kulitnya. Lalu saya belah jadi beberapa bagian. Saya maunya agak kecil-kecil ya, karena keponakan saya suruh makannya nanti sama temannya, jadi biar kebagian semua gitu. Oh ya, untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih ya. Kalau yang belum subscribe, buruan subscribe. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Pisang 2 biji tadi setelah saya belah-belah jadinya segini ya. Untuk langkah berikutnya yaitu siapkan tepung terigunya dan masukkan gula, garam, dan vanili bubuk tadi. Untuk ukurannya seberapa itu dikira-kira saja ya, karena saya tidak pernah memakai ukuran kalau masak gitu. Diaduk-aduk agar bumbu-bumbunya tadi tercampur. Lalu tambahkan air sedikit demi sedikit. Diaduk sampai adonannya itu berubah menjadi agak mengental. Ini tambahkan air lagi ya, dikit demi sedikit saja, jangan langsung banyak gitu, nanti jadinya terlalu cair. Jadi sedikit-sedikit aduk, pakai perasaan, jangan pakai emosi ya teman-teman. Aduk-aduk terus. Ini sebentar lagi, ini masih sedikit menggumpal ya. Diratakan lagi, diaduk lagi, diaduk. Tambahkan sedikit lagi airnya. Diaduk lagi. Nah, ini sudah ya, seperti ini. Sekarang kita siapkan untuk tepung keringnya. Tambahkan sedikit garam, sedikit saja. Kemudian diaduk-aduk. Sekarang kita panaskan minyak dulu. Sembari menunggu minyak panas, kita celupkan pisangnya ke adonan basah. Setelah itu, kita letakkan di adonan kering dan ulangi lagi beberapa pisang dicelupkan ke adonan basahnya lagi. Kemudian jika sudah ditaruh di adonan yang kering, kita guling-gulingkan sambil ditekan-tekan agar tepung keringnya itu menempel. Lalu goreng. Lakukan lagi. Balut dengan tepung keringnya,
ditekan-tekan, ditepak-tepak, dipencet-pencet, atau diapain lah. Lakukan terus hingga adonannya nanti habis ya. Tekan-tekan, masukkan lagi. Celupkan lagi di adonan basah. Lalu ke adonan yang kering. Lakukan terus menerus. Oh iya, ada nggak teman-teman yang masih seperti saya ini baru memulai untuk membuat channel YouTube? Kalau ada, semangat ya teman-teman, kita berjuang bersama. Ini pisangnya dibolak-balik dulu ya, biar nggak gosong. Itu sudah terlihat agak gosong rupanya. Ini sudah matang. Angkatlah. Mungkin ini teman-teman ada yang bertanya kenapa saya nggak langsung diserok gitu buat mengangkatnya ya? Kenapa harus satu-satu? Itu karena tangan kiri saya itu memegang HP untuk merekamnya ya, karena saya belum punya standing HP. Kemudian lakukan kembali menggoreng pisangnya yang tadi sisa-sisa yang sudah kita buat adonannya itu. Sekedar info aja, saya merekam ini itu masih secara manual tanpa bantuan alat sedikit pun. Jadi yang kanan itu untuk masak, tangan kiri untuk megang HP dan merekam. Jadi ya kalau kualitas videonya itu goyang-goyang atau masih kurang bagus gitu ya.